Otoritas Jasa Keuangan akan menggandeng pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan lembaga jaminan kredit daerah Jamkrida. Langkah itu ditempuh untuk mendukung kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank, Firdaus Jelani, banyak UMKM hingga kini sulit mendapatkan kredit perbankan karena suku bunga yang ditetapkan terlalu tinggi dengan target laba yang besar. Namun OJK tidak memiliki kewenangan untuk menjamin suku bunga rendah bagi UMKM. Meski demikian, OJK tetap berupaya menurunkan suku bunga dengan memperbanyak pelaku pasar masuk ke sektor UMKM. Selain itu, OJK akan mendorong agar semakin banyak perusahaan penjamin kredit di daerah-daerah. Memberikan. Jadi ke depan ini OJK inginlah. Artinya kalau memang kita mencanangkan 20% kepada UMKM ya harus kita realisasikan gitu. Jadi kekurangannya apa sih, masalahnya gitu. Yang tadi bilang udah penjaminan misalnya, artinya kadang nggak cukupnya agunan misalnya. Gitu. Ya kita coba ajak pemerintah daerah ini untuk membangun Jamkrida-Jamkrida gitu. Oh penting, kita ingin suku bunga kepada UMKM ini kalau bisa ya rendah lah. Mereka kan juga supaya tumbuh gitu loh.